Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-kurama amma ba'du. Fa'usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih faqad aflahal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antal tawwabur rahim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu 'alaihi wasallam innama ana rahmatul muhdah. Shadaqallah wa shadaqa rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu Al-Fakir mengajak untuk sama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah mengaruniakan kita nikmat iman, Islam dan nikmat sehat wal afiat. Salawat teriring salam semoga kiranya tercurah keharibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti sunnahnya. Al-Fakir berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita semuanya, dikabulkan segala hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qasidah burdah yang sudah membuming di mana-mana. Tidak hanya di negeri kita Indonesia, bahkan di luar negeri, di jazirah-jazirah Arab, itu banyak dikumandangkan qasidah burdah. Tentu kaum muslimin, kaum muslimat bertanya-tanya, apa sih burdah itu? Dan apa pula sih faedahnya? Dan siapa pencetusnya? Dan apa isi burdah itu? Burdah ini diambil dari kata-kata barid, artinya dingin. Makmumnya, burdah ini mendinginkan orang yang membaca, menenteramkan hatinya, melapangkan dadanya, mengangkat penyakit dan menjauhkan dari segala musibah dan bala. Adapun yang menyusun qasidah burdah ini seorang ulama besar dari kota Mesir yang bernama Syekh Muhammad bin Sa'id Al-Busiri yang lebih dikenal dengan Imam Al-Busiri. Beliau mengarang burdah ini di mana? Di dalam beberapa versi ulama menyebutkan. Yang pertama, beliau ini mengidap satu penyakit, yaitu mati sebelah tubuhnya. Beliau bernazar akan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan akan menyusun salawat, menyusun qasidah, menyusun syair yang isinya memuji Allah dan memuji Nabi Muhammad SAW. Seiring berjalannya waktu, dengan izin Allah, beliau berangkatlah ke kota Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Lalu di depan makam Rasulullah beliau bacakan syair-syair tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, satu versi menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari makamnya dan mengusap tubuh beliau yang sakit. Seketika itu pula dengan izin Allah penyakit Imam Busiri diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Versi yang lain menyebutkan beliau ini membaca syair-syair burdah tersebut di depan makam Rasulullah SAW, lalu tertidur. Di dalam tidurnya, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah menyerahkan rida atau selendang yang diusapkan ke tubuh beliau. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bangun dari tidur, beliau langsung sembuh. Sehingga burdah itu beliau namakan adalah burdah yang asalnya beliau namakan bur'ah. Bur'ah itu artinya penyembuh. Karena dengan izin Allah Ta'ala beliau bacakan syair-syair tersebut di depan makam Rasulullah, dengan izin Allah beliau disembuhkan Allah Ta'ala. Lalu saat beberapa waktu diganti oleh beliau dengan nama burdah. Dan qasidah burdah itu sebenarnya tidak semuanya disusun oleh Imam Busairi. Tatkala beliau membaca famablagul ilmi annahu basharun wa annahu khairu khalqi lakullihim, beliau tidak kuat
untuk melanjutkannya karena beliau melihat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan beliau, sehingga beliau menangis. Rasulullah menyatakan, lanjutkan ya Busiri. Beliau tetap tidak mampu. Lalu Rasulullah menyatakan, aku yang akan melanjutkan ya Busiri. Dilanjutkan oleh Rasulullah, fa mablagul ilmi annahu basharun wa annahu khairu khalqillah kullihim, sampai akhir burda, sehingga semuanya itu berjumlah 106 bait syair. Subhanallah, subhanallah. Inilah keberkahan burda. Faedah burdah yang kita baca diantaranya menguatkan keimanan, menambah kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam, menambah gairah kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bahkan di dalam satu keterangan, orang yang membaca burdah ini dengan izin Allah, ruh Rasulullah akan dihadirkan di majlis itu. Subhanallah, ini satu kenikmatan. Dan diantara faedah burdah ini adalah mengangkat penyakit. Tidak sedikit dari beberapa kaum muslimin yang merasakan faedah membaca burdah, disediakan air lalu dibacakan burdah, lalu airnya diminum, sebagian mereka ada yang dimandikan, maka dengan izin Allah Ta'ala diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah kenikmatan orang baca burdah. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, marilah sama-sama di bulan yang berkah ini, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, mari sama-sama kita ajak diri kita, keluarga kita, sanak famili kita, kerabat kita untuk memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah menjamin, man shalla alayya salatan wahidatan shallallahu ta'ala biha asyra. Siapa yang bersalawat kepada aku sekali, Allah akan membalas dengan 10 kali. Allah akan memberikan 10 kebaikan, Allah akan menambah 10 pahala, dan Allah akan mengampuni 10 dosa. Dan tanda cinta, kata ulama, alamatul mahabbah dzikrul mahbub. Tanda cinta itu adalah selalu menyebut orang-orang yang dicinta. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tentu kita akan memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, insyaAllah di saat nazak atau sakaratul maut akan dibantu oleh Rasulullah SAW untuk bisa mengucap dua kalimat syahadat. Mudah-mudahan yang sedikitnya ada manfaatnya untuk penambahan hazanah pengetahuan untuk kaum muslimin, kaum muslimat mengenai burdah. Dan mudah-mudahan burdah ini kita bisa lazimkan, kita bisa istiqomahkan, baik untuk diri kita pribadi, keluarga kita, maupun saudara-saudara kita, kaum muslimin, kaum muslimat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.